Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya di channel Teguh Daily Vlog. Oke. Oke, kembali lagi bersama saya di segmen berita setiap hari. Ya. Oke guys, kali ini ya seperti biasa ya guys. Ini beritanya unik sekali ya guys. Berita kali ini ya guys berkaitan dengan makanan nih guys. Lomba bukan lomba, pemecahan rekor yang sangat fantastis nih guys. Pasti kalian tahu es krim ya, pasti suka es krim. Nah ini guys, pria ini guys pecahkan rekor sajikan 125 skop es krim dalam satu kon guys, dalam satu kelompok ya, isinya 125. Keren nih guys. Nih, pria asal Italia ini guys berhasil memecahkan rekor dunia guys dengan menyajikan 125 skop es krim dalam satu kon guys. Nah, pria ini guys bernama Dimitri Pensiera, seorang pria asal Italia yang namanya banyak tercatat di rekor dunia guys. Nah, pada tahun 2013 nama Dimitri Pensiera ini guys dikenal sebagai pemegang rekor dunia yang menyajikan 85 skop es krim dalam satu kon guys. Wow, jadi dulu 85, sekarang tambah banyak lagi ya guys. Wow, keren nih guys. Nah, namun guys di tahun berikutnya ya guys, nggak tahu tahun berapa nih guys, dia tuh bisa nambah setelah 85 ya guys, dia naik ke 123 skop es krim guys, nambah 123 guys sampai. Dan dia merasa tak terima guys, akhirnya si Pansiera ini mengikuti ajang rekor kembali ya guys. Nah, dalam ajang tersebut guys, ia kembali merebut rekor dengan yang memasukkan 125 itu ya guys. Nah, apa skop demi skopnya ya guys berhasil di apa ya guys, disusun tambah apa jatuh guys, tambah jatuh blas ya. Keren nih. Awalnya yang kan ada mungkin siaran TV ya guys, di siaran TV itu dia nyusun ya, penontonnya tuh awalnya dikira mau jatuh tapi gak jatuh guys, hebat 125. Edan nih bang. Nah, pemecahan rekor tentang rekor dunia ini guys, sebelumnya di tahun 2014 ada juga guys yang bisa memecahkan kayak gini juga guys. Nah, cakupan es krimnya ini guys memiliki berat sekitar 1,365,31 kilogram ya. Dan untuk membuat cakupan es krim 125 es krim itu ya guys, dibutuhkan sekitar 722 kontainer es krim. Nah, untuk memecahkan rekor es krim ini guys, dibutuhkan sekitar 3.100 skop es krim. Nah, beratnya itu mencapai 362,87 kilo. Dengan bentuk piramida, piramida gini, segitiga gini. Dan tingginya itu guys sekitar 1,21 meter guys. Lumayan nih guys. Ini rekor yang lumayan nih guys ya. Untuk ditiru ya guys. Nah. Oke guys, gitu dulu guys video kali ini guys. Sekian dulu, semoga beritanya bermanfaat ya bagaimana semua netizen ya. Oke guys, saya Teguh Daily Vlog. Nantikan video-video selanjutnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.